Di waktu yang hampir bersamaan di Jalan Rindang Banua, Kelurahan Pahandut, tim patroli reaksi cepat PPRC Ditsamapta Polda Kalteng meringkus Rusdi yang mengaku habis mengonsumsi sabu-sabu di Kompleks Puntun Kampung Narkoba. Saat melihat polisi, Rusdi yang berjalan kaki membuang satu pipet kaca yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Diduga masih terpengaruh narkoba, Rusdi yang mengaku menjadi penjaga malam tidak jelas bicaranya dan keterangannya sulit dimengerti. Pada saat kita melaksanakan giat patroli rutin Harkam Tipmas di seputaran Pelabuhan Rambang, tepatnya di Jalan Rindang Benua, mengamankan satu orang laki-laki bernama Rusdi, mengaku yang bersangkutan mengaku atas nama Rusdi. Kemudian kita lakukan penggeledahan. Pada saat kita lakukan penggeledahan, yang bersangkutan kita temukan satu buah pipet pipet sabu. Berarti pemakai ini, Pak, ya? Iya. Pipet tersebut telah telah alat untuk digunakan memakai narkotika jenis sabu. Walaupun sudah sangat sering digerebek polisi dan BNNP Kalteng, kampung di Kompleks Puntun masih menjadi pusat peredaran narkoba di Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.